Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mereview tentang tanaman jambu kristal yang sudah saya tanam sekitar 2 bulan yang lalu. Dan di video sebelumnya, saya sudah mengupload tentang cangkok tanaman jambu kristal ini ya, yang saya ambil dari indukannya di kampung halaman saya, yaitu Rangkas Bitung. Pada saat itu saya coba membuat cangkokan jambu kristal dan alhamdulillah jadi. Kemudian saya ambil dan saya pindahkan, saya bawa ke Jakarta, tepatnya di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Dan ini tanaman jambunya sendiri yang sudah saya tanam. Alhamdulillah di sini lumayan subur ya, karena saya sering memberi pupuk. Paling lama saya beri pupuk 2 minggu sekali. Dan sekarang sudah mengeluarkan bunga. Itu bunganya cuma kecil-kecil, dan di atas sana itu ada bunganya. Pas posisinya ada di atap ini ya. Karena kebetulan di sini lahannya sempit, maka saya tanam di belakang rumah. Dan pohonnya ini menjulur ke atap asbes sana. Sebenarnya pohon jambu kristal ini sudah berbunga sebanyak 2 tahap ya. Tahapan pertama dia memunculkan bunga sebanyak 9 bunga. Kemudian bunga ini gugur semua dan tidak ada yang sukses menjadi buah, karena saya tidak memberi pupuk, buah supaya ia bertahan sampai menjadi buah. Dan ini tahapan kedua, dia sudah mengeluarkan bunga lagi sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, kira-kira ada 10 bunga mungkin di sampai di atap sana. Ini mudah-mudahan tahap kedua ini bisa tumbuh dan bisa sukses menjadi buah ya, bisa